Pelbagai program menghiasi pesta convocation yang julung kalinya berlangsung di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Kuala Perlis bermula hari ini hingga 30 November. Ini termasuk pertandingan sepak penalti, sukan elektronik, woodball, kayuhan santai dan senam robik yang disertai hampir 2,000 peserta. Menurut pengarah IKBN Kuala Perlis, Zurihanmi Zakaria, convocation IKBN Kuala Perlis kali ini berbeza dengan tahun sebelumnya diadakan secara berpusat di Kuala Lumpur. Kali ini sambutan pelbagai pihak melibatkan lebih 24 agensi kerajaan dan swasta. Untuk pesta convocation ini, selain daripada kita adakan sempena majlis convocation, kita juga adakan untuk menarik seramai mungkin masyarakat dan juga agensi kerajaan untuk hadir dan mengenali IKBN Kuala Perlis. Kerana di peringkat negeri Perlis, IKBN Kuala Perlis merupakan satu-satunya agensi latihan di bawah Kementerian Belia dan Sukan yang berada di sini. Jadi sebelum ini, kita pergi ke tempat orang, tapi kali ini kita bawa semua agensi kerajaan untuk datang ke sini. Kita berpesta dalam keadaan mematuhi sepenuhnya SOP yang ada. Beliau ditemui media pada pesta convocation IKBN Kuala Perlis.